Baituma perhatian lebih di sektor sosial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program yang dilaksanakan, yaitu santunan fakir uzur, bantuan santunan Ramadan, sunatan bagi anak fakir miskin, bantuan musibah bencana alam, dan beberapa program unggulan lainnya, termasuk pembangunan rumah fakir miskin. Kita berdoa mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu. Barangkali dengan membaca berdoa bismillahirrahmanirrahim kegiatan sunat masal puskesmas Balamurun ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kita mulai ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing, mari kita berdoa mulai, berdoa mulai. Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya ada yang tidak berkenan dan tidak pada tempatnya, tentu supaya dapat dimaklumi dan diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Simelu Hairul Amin, SH yang dikonfirmasi melalui channel YouTube M. Riyadi saat ikut pelaksanaan kegiatan sunat di Puskesmas Kuala Makmur Rabu tanggal 12 bulan 7 2023. Program sunat atau hitan masal yang diikuti ratusan bocah laki-laki itu dan pelaksanaan sunatan selama 2 hari, Rabu dan Kamis yang dipusatkan di masing-masing Puskesmas Kecamatan dengan melibatkan tim medis Dinas Kesehatan setempat. Dengan peserta 314 orang. Hal itu disampaikan Alimas Jonsa, S. Sos, M. S.I. Komisioner Baitul Mal Kabupaten Simelu. Alhamdulillah, peserta sunat masal program Baitul Mal ini ada peningkatan. Yang berasal dari 10 kecamatan, kata Komisioner Baitul Mal Kabupaten Simelu. Program sunatan masal itu digelar setiap tahun dan tanpa dipungut biaya, selain serba gratis juga masing-masing peserta sunatan juga mendapat uang saku. Anggaran untuk kegiatan program sunatan massal yang digelar setiap tahunnya, merupakan hasil dari zakat. Peserta tidak dipungut biaya apapun serta peserta mendapat uang saku, imbu Alimas Jonsa, S. Sos, S. MI yang dikonfirmasi oleh channel YouTube M. Riyadi di Puskesmas Simtim. Dalam kesempatan itu, Ali Afwan, Camat Simelu Timur juga menambahkan dengan program sunatan massal tersebut, telah dapat membantu warganya, khususnya anak laki-laki yang telah memasuki usia baligh dalam Islam, wajib untuk dihitan. Alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak Baitul Mal Simelu, hari ini warga saya yang telah memasuki usia baligh dalam hukum Islam, mengikuti hitan masal. Dan kegiatan ini sudah lama dinantikan warga serta bagi warga saya yang lainnya belum mendapatkan kesempatan, untuk tahun depan sudah pasti ada lagi sunatan masal, kata Ali Afwan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah harta kalian dengan berzakat, dan obatilah sakit kalian dengan bersedekah, dan tolak oleh kalian bencana-bencana itu dengan doa. Hadis riwayat Al-Hathib dari Ibnu Mas'ud. Mari tunaikan zakat dan infakmu melalui Baitul Mal Kabupaten Simelu. Ke rekening Bank Aceh dan BSI. Terima kasih sudah menonton video YouTube. M. Riyadi. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe channel YouTube. M. Riyadi.